Halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra di Indra Channel. Kali ini kita kedatangan sebuah paket dari Flashsale Lazada. Oke, mari kita unboxing. Ketika datang barangnya, yang disayangkan paketnya cuma pakai bubble wrap aja ya, tidak pakai packing kayu. Sangat disayangkan. Ini gimana ya? Mudah-mudahan dalamnya nggak ada apa-apa. Ini flashsale tanggal 8 bulan 8 tahun 2018, yaitu televisi Kuka 40 in. Harganya 1,99 juta rupiah. Kita akan langsung membuka paketnya. Mudah-mudahan enggak ada apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini paketannya, kita ada apa ini ya? Ada letter Kuka. Hi friend, Kuka is here. Terima kasih sudah menjadikan Kuka sebagai bagian keluargamu. Sebagai anggota keluarga yang baru, Kuka punya banyak hal untuk ditampilkan. Kuka siap jadi teman terbaik melewati setiap momen kebersamaan dalam keluarga. Kuka ingin mendengar ceritamu tentang kita, bertemu dengan teman-teman lainnya juga dengan tipe Kuka lainnya. Cukup dengan scan QR kode di bawah ini. Oh, nanti kita scan ya QR-nya. Ini panduan memulai cepat. Buku petunjuknya. Terus ada panduan pemasangan kaki. Ini terpisah ya. Plus ini kartu garansinya. LCD TV 3 tahun untuk panel LCD dan LED, 1 tahun untuk spare part dan biaya reparasi, remote aksesoris yang lain tidak dijamin ya. Kita di Jawa Barat, adanya di Bandung, oh, Tasikmalaya juga ada ya. Jalan Damagung nomor 22, Damagung, Kecamatan Raja Polah. Terus di K.H. Jenderal Mustafa, Tasik Indah Plaza 9. Oh, Tasik juga udah ada, Bandung ada. Ini liquidnya tuh ada remote, sudah dapat baterai ABC power, kabel powernya. Di dalam dusnya juga ini lucu ya, bisa dijadiin. Kayaknya bisa dijadiin mainan. Ada gambar gajahnya. Fly your style. Udah ya, berarti judulnya gak ada apa-apa lagi. Iya beneran, ini bisa dibuka kayaknya. Bisa jadiin mainan. Kreatif ya dari Kuka ini. Ini judulnya udah kosong. Kita lihat limitnya. Yang kita dapatkan di sini ada headphone jack, terus ada digital audio out,
video ada AV-in, L dan R, dan HDMI 2 di sini. Di sini ada HDMI 1 ya, terus colokan antena dan satu port USB. Di sini power. Udah segitu aja kompartemen dalamnya. Ini bisa pakai AUX mungkin ya. Enggak pakai digital optik. Oke, kita akan pasang kakinya. Kakinya sesuai petunjuk di buku petunjuk. Harus pakai alat kain lembut yang kita ikutin. Kita pakai sarung. Ya, bawah. Belakangnya ini nggak ada tempat buat bracket seperti ini. Apa ini ya? Mungkin ini apa yang buat bracketnya? Atau bisa dilihat? Kalau biasanya kan tipe itu di sini ada buat bracketnya. Buat bracket itu apa? Coba lihat. Sepertinya sih ada besinya. Mungkin ini buat belakangnya, coba kita akan bisa belakang atau enggak. Kualitas gambar setelah di setting ya, kalau misalnya gambar ya gimana antena masing-masing ya. Disininya ini adanya. Di sini masuk ke menu. Di menunya ada pengaturan gambar, aspek rasionya 16:9, kontrasnya ini dinamis dimatiin, ini pengaturan defaultnya. Terus untuk volumenya, ini ada surround sound ya, untuk memperkeras. Dan output audionya analognya di headphone. Terus ke ini buat tuning otomatis sama tuning manual, buat searching channel. Ini ada timer. Ada pengaturan, ini kita bahasanya Indonesia, kunci panggilnya mati, demo sticker tadi yang akan muncul di atas. Kita matiin, kalau dihidupin nanti seperti ini. Akan muncul seperti ini kalau demo stickernya dihidupin. Mungkin buat di display-display, kita akan matikan saja. Kalau pencet biru di sini ada emanualnya ya. Jadi kayak petunjuk elektronik di sini yang akan digunakan di TV ini
secara manual. Maksudnya ini adalah petunjuk-petunjuknya, kayak instruksi-instruksi, terus buku petunjuk yang tadi di buku petunjuknya, jadi ada di TV gitu. Itu menu-menunya yang ada di sini. Seperti biasa lah, kalau search ubah menunya ke HDMI, HDMI 1, HDMI 2, USB, sama AV. Kita pakai antena ini sementara. Mesti habis ini, mesti upgrade antena sepertinya. Biar layarnya makin bagus. Gambar kecerahan seperti ini, volume. Kita akan coba untuk putar satu lagu. Import USB-nya. Dibuka ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian unboxing dan review dari TV Kuka 40 in hasil flash sale dari Lazada. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Indra Channel. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Channel pamit.